Pemirsa, empat pelaku pengeboran minyak ilegal ditangkap Polres Sarolangun, Jambi. Inilah sejumlah alat yang disita polisi dari lokasi pengeboran minyak ilegal di Desa Lubuk Napal, Kecamatan Pauh, Sarolangun, Jambi. Sebelumnya, polisi merazia sejumlah lokasi yang diduga dijadikan tempat pengeboran minyak tanpa izin yang sangat berbahaya dan merusak lingkungan. Dalam kasus ini, polisi menangkap empat pelaku, SU, MI, SR, dan AR. Illegal drilling, kita melakukan penangkapan di lokasi. Ya. Ada minyak yang berapa banyak minyak yang memang? Kalau minyak, jadi baru keluar. Baru keluar, langsung kita lakukan penangkapan kemarin. Polisi masih mendalami ada tidaknya keterlibatan pihak lain. Dari Sarolangun, Jambi, Darlianto, TV One mengabarkan.